Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala jalan urusannya ya, amin. Dan tetap semangat ya, semangat menjalankan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya pasti berulang terus setiap harinya. Seperti aku ini tuh kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Aku tuh lagi nyapu. Tadi bagian kamar seperti biasa udah aku rapihin duluan, kasurnya udah rapi, terus lantainya juga udah aku sapu-sapuin. Teman-teman dan bunda-bunda semua yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih? Semoga aja udah istirahat ya, udah tinggal santai-santai, kerjaan rumah semuanya udah beres. Dan buat teman-teman yang lagi pada beberes rumah, tetap semangat ya, semoga kerjaan rumahnya cepat selesai biar cepat istirahat. Pokoknya kalau rumah udah rapi, udah bersih, enak ya, tinggal santai, minum teh sambil nyemil deh, bener gak sih? Walaupun sebenarnya kerjaan ya, ibu rumah tangga itu emang gak ada habisnya ya teman-teman, kayak nyuci piring aja. Misalnya kita udah nyuci piring, gak lama kemudian pasti ada aja piring kotor, udah nungguin lagi untuk dicuci. Ya pokoknya apapun itu, walaupun gak ada habisnya, kerjaan di rumah tetap disyukuri ya, bunda-bunda dan teman-teman semua. Oh iya, sebelum dilanjutin videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau klik dan udah mau nonton video aku yang sederhana ini. Kalau suka videonya, jangan lupa di like dan komen ya. Dan buat teman-teman baru yang udah bantu aku dengan cara subscribe, aku ucapin selamat datang dan salam kenal. Terima kasih banyak ya udah bantu aku dengan cara subscribe. Semoga kalian semua gak bosan nontonin video aku yang lama-lama ataupun yang baru-barunya nanti aku upload. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please banget aku minta dukungan dari kalian semua untuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga, biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Nah, tadi nyapunya udah selesai ya teman-teman. Aku skip-skip aja sih biar teman-teman juga nggak bosen dan juga durasi videonya nggak terlalu lama. Nah, sekarang dilanjut aja. Aku tuh lagi ngepel ya, karena ini tuh udah berapa hari gitu ya aku nggak ngepel-ngepel, makanya ya udah aku pel aja sekarang. Soalnya diinjeknya juga sih lantainya udah nggak enak, agak lengket gitu. Nah, ini tadi bagian kamar sama tempat sholat udah aku pelin. Ini tinggal bagian yang daerah sini sama ke dapur deh nanti aku pelin. Aku tuh kalau untuk ngepel nggak ada jadwalnya ya teman-teman. Kalau misalkan menurut aku lantainya udah nggak enak diinjak, udah kotor gitu ya kelihatannya, baru deh aku pelin. Jadi aku tuh kalau ngepel nggak nentu ya, nggak harus 2 hari sekali atau bahkan setiap hari tuh enggak. Mungkin kalau misalkan bunda-bunda dan teman-teman semua di rumah yang punya anak kecil, pasti ya lantainya itu selalu dipel setiap harinya. Oh iya, aku minta maaf ya kalau voice over aku kali ini tuh suaranya agak kecil dan lesu. Soalnya ini tuh aku voice over malam-malam ya teman-teman. Kalau misalkan suara aku kencengin, takutnya tuh kedengeran sama tetangga, nggak enak ya didengar. Makanya kayaknya suaranya tuh pelan gitu. Sekarang dilanjut aku mau nyuci piring ya teman-teman. Jadi ini tuh cucian piring dari kemarin sore, aku bekas masak terus juga bekas makan, belum aku cuci ya. Tadi pagi juga aku mau cuci tuh males, ya udahlah nungguin sore hari ini baru aku cuciin sekalian. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau misalkan ngeliat cucian piring masih sedikit, kayak misal cuma 1-2 piring gitu, males gitu bawaannya buat dicuci. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ngeliat piring udah numpuk gitu ya di sini di cucian piring itu, bawaannya malah jadi semangat buat nyucinya. Teman-teman adakah yang sama kayak aku? Masalahnya kalau misalkan udah numpuk itu otomatis piring-piring aku yang ada di rak piring itu udah habis teman-teman. Jadi kan kalau misalkan mau dipakai piring, mau butuh piring gitu kan nggak ada ya. Makanya jadi semangat deh buat nyuci piringnya. Jangan salfok ya, di dekat botol sabun-sabun itu tuh agak berantakan. Ada barbelnya suami aku, terus sendalnya suami aku, terus juga ada jengkong. Pokoknya aku tuh kalau naruh di situ aja, soalnya nggak tahu lagi mau taruh di mana. Nah ini aku udah selesai nyuci piringnya, tinggal dibilas-bilasin aja. Terus itu aku juga punya jagung kemarin dikasih sama adik ipar aku, cuma belum sempat aku urusin ya teman-teman. Jadi si kulitnya itu belum sempat aku kupasin. Jadi ya udahlah, kayaknya besok aja baru aku kupasin. Sekalian aku mau bikin jasuke, kayaknya enak gitu ya buat cemilan.
Alhamdulillah kerjaan rumah aku udah selesai semua dan sekarang aku lanjut aja mau masak ya teman-teman. Ini juga udah sore banget, udah sekitar jam 5:30, aku tuh belum masak. Makanya sekarang aku lanjut aja buat bikin bumbunya ya. Ini aku lagi potong-potong dulu bawang merah sama bawang putihnya. Jadi buat makan malam nanti aku lagi mau masak tempe orek sama bikin sayur ya teman-teman. Pokoknya menunya yang praktis aja, yang gak ribet. Bumbunya juga cuman yang diiris-iris aja, nanti tinggal ditambahin garam sama penyedap, udah kayak gitu aja sih. Pokoknya yang simple, yang gak ribet, yang cepet jadi ya. Ini aku udah selesai nyiapin semua bahan masakan yang mau aku masak hari ini ya teman-teman. Ini sayurannya juga tadi udah aku potongin. Pokoknya sayurannya itu campur-campur, ada oyong, sawi, wortel, sama jagung. Terus juga ada sisaan bakso, udah deh aku campurin aja semua nanti. Nah ini untuk tempenya juga tadi udah aku potong-potongin. Terus juga untuk bumbunya, ini tuh nanti dibagi dua ya bumbunya, untuk sayur sama tempe oreknya. Pokoknya bumbunya itu cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat aja. Langsung aja ini yang pertama aku tuang dulu minyak. Jadi aku mau langsung ngegoreng untuk si tempenya dulu ya teman-teman. Nanti baru deh abis goreng tempe aku mau lanjut bikin sayurnya. Nah ini tempenya udah aku masukin ya. Pokoknya aku tuh kalau misalkan bikin tempe orek pasti tempenya digorengnya harus yang garing ya teman-teman. Kalau masalah bentuk pemotongannya itu sih terserah ya, mau panjang, mau kotak-kotak, mau bulat-bulat. Pokoknya terserah aja deh, yang penting mah judulnya digoreng tempenya tuh. Nah sekarang aku lanjut mau numisin untuk si sayurnya dulu. Jadi ini langsung aja aku masukin. Kalau untuk sayur sedikit aja aku masukin bumbunya ya. Aku tuh sebenarnya kalau masak gak ribet ya teman-teman. Contohnya kayak pakai penggorengan ini tuh bisa buat dua kali masak ya. Jadi ini tadi kan yang pertama aku goreng dulu si tempe, terus sekarang yang keduanya aku bikin sayurnya dulu. Kalau misalkan aku bikin tempe oreknya duluan, pastikan si penggorengan ini nanti jadi coklat ya, karena nanti kena kecap. Terus kalau misalkan dilanjut buat nyayur, pasti nanti kuah sayurnya tuh jadi coklat. Makanya biar menghemat gitu ya, menghemat wadah alat masak maksudnya. Jadi aku siasatin dulu untuk nyayur duluan gitu, nanti baru deh habis ini aku bikin tempe oreknya. Nah ini ngomong-ngomong si sayurannya udah mateng ya, tadi aku udah masukin. Terus untuk bumbunya cuman aku tambahin garam, penyedap rasa, sama lada bubuk, udah kayak gitu aja. Nah ini karena udah mateng, langsung aja aku masukin ke dalam mangkoknya. Balik lagi ngomongin yang tadi, intinya mah biar menghemat tenaga, cucian piringnya juga gak banyak ya teman-teman. Kalau misalkan masak semua wajan itu diturunin, pasti deh capek nanti nyuci piringnya. Nah makanya aku tuh kalau misal masak cukup cuman satu penggorengan aja, karena emang aku juga gak punya wajan banyak gitu ya. Ya udah juga biar menghemat cucian piring. Nah ini ngomong-ngomong tempe orek aku udah mau selesai. Tadi sama untuk bumbunya ini cuman aku tambahin garam aja, terus aku pakein kecap, udah sih kayak gitu aja. Aku tuh kalau bikin tempe orek gak kebanyakan bumbu, cuman kecap sama garam aja udah enak menurut aku. Sekarang tempe oreknya lagi aku aduk-aduk biar si kecapnya itu rata, terus nanti tinggal dimatiin kompornya. Dan ini alhamdulillah masakan aku udah selesai, cukup 2 menu aja, ada tempe orek sama ada sayur. Ini tuh aku gak tahu sayur apa, pokoknya dicampur-campur, ada wortel, jagung, oyong, sawi, terus juga ada bakso biar lebih cantik ya warnanya. Ya udah teman-teman, kayaknya segini dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video yang sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.